Ambil ya. Oke. Wow. Wah, teman-teman. Sekarang aku lagi mencari capung. Tapi dari tadi nggak dapet-dapet, teman-teman. Gimana ya? Aku udah punya alatnya nih. Ini. Wah, tadi kelupaan tadi. Apa namanya? Karetnya lupa. Nggak apa-apa ya. Dan kita akan buat dulu alatnya, teman-teman. Sepertinya hari ini akan melelahkan sekali, teman-teman. Karena dari tadi kita itu nggak dapet. Wow, ini gimana nih? Sabar ya. Kita akan mencari apa yang akan kita dapat, teman-teman. Bisa capung, bisa kupu-kupu juga. Yeay, alatnya udah selesai. Dan kita akan mencari capung, teman-teman. Wih, lihat teman-teman, itu ada satu. Shh, diam-diam ya. Jangan berisik, nanti capungnya terbang. Wah, tidak dapat teman-teman. Capungnya terbang. Terbangnya tinggi sekali. Waduh, kita cari apa lagi ya? Gimana kalau kita cari kupu-kupu aja teman-teman? Lebih bagus kan? Ada yang suka kupu-kupu teman-teman? Kalau teman-teman suka kupu-kupu, ya warnanya indah sekali. Sama aja kayak aku. Aku juga suka banget sama kupu-kupu. Soalnya warnanya banyak sekali. Bagus sekali ya. Tahu gak sih teman-teman? Kupu-kupu itu dari ulat ya. Dari ulat akan berubah jadi kupu-kupu. Ayo kita cari kupu-kupu yuk. Taradadaw. Wih, lihat tuh teman-teman. Ada kupu-kupu di sana teman-teman. Ya, di daun pisang ada kupu-kupu. Hehehe. Waduh, nggak dapet teman-teman. Aduh, kupu-kupunya terbang lagi. Aduh, gimana nih? Nggak dapet. Tapi tetap kita akan cari kupu-kupunya ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, mana nih? Nggak ada teman-teman. Aku udah letih banget teman-teman. Oh, ada teman-teman. Ada lagi tuh. Ada kupu-kupu. Satu, dua, tiga. Wah, kupu-kupunya terbang lagi teman-teman. Gak ada apa teman-teman. Ya udah deh, aku udah capek sekali teman-teman. Udah haus sekali ya. Tapi gak apa-apa, kita akan cari buah-buahan aja teman-teman. Siapa tahu ada kelapa muda. Tapi ke di sini kan nggak ada pohon kelapa ya. Kita akan cari yang lain aja deh. Atau enggak kita pulang aja. Pulang, istirahat, terus minum air putih. Oke teman-teman. Ayo 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 ayo. Wih, teman-teman, lihat tuh. Ada yang aneh ya. Hah, upaya. Tapi kok ada yang warna merah itu teman-teman? Ayo teman-teman kita lihat yuk. Wow, lihat nih teman-teman. Ini sepertinya ini memang aneh sekali teman-teman. Kok pepaya ada tempat minum kayak gini ya? Kebetulan kita haus sekali teman-teman. Bagaimana kalau kita ambil ya? Oke. Wow, ini tempat minum teman-teman. Di dalamnya sepertinya ada air. Wah, kebetulan sekali teman-teman. Kita kan udah capek banget nih. Kita haus. Ayo kita minum. Tapi kesana aja ya teman-teman. Ini belum mateng ya. Nanti kalau misalkan kita udah mateng, kita akan petik. Oke. Ayo kita minum yuk. Sambil kita istirahat. Ayo. Oke teman-teman, kita akan istirahat dulu sambil minum ini. Wah, keren sekali.
Sepertinya ini rasanya rasa strawberry. Wow, pasti enak sekali teman-teman. Haus, mau cari tempat minum dulu ah, sambil istirahat teman-teman. Ayo teman-teman, ayo kita istirahat. Seger sekali ya. Tadi udah capek, tapi sekarang istirahat sambil minum ini. Ini apa namanya ya? Soalnya aku ketemunya ini di batang atau di pohon gates, di pohon pepaya teman-teman. Hehehe. Apa rasanya? Ayo kita minum teman-teman. Dudududu. Wah, udah nggak tahan lagi teman-teman. Ini perlu dibuka nggak ya? Wah, kita buka aja teman-teman. Ternyata ini ada tutupnya teman-teman. Lihat nih, strawberry teman-teman. Wow, udah haus sekali teman-teman. Rasanya segar sekali teman-teman. Oh, lagi ya. Habis teman-teman, udah nggak ada lagi sisanya nih. Wow, aku kecapean tadi, terus kehausan. Ya udah deh, kita istirahat dulu sebentar di sini ya. Tutututu. Waduh. Kenapa nih perutku? Aduh. Kenapa nih? Gara-gara minum ini, perutku jadi kembung seperti ini. Oke, teman-teman. Gimana kalau kita tanyakan saja sama kakak-kakak ini, teman-teman? Ayo. Kita tanyakan aja. Kak, perutku kembung kenapa ya, Kak? Kak. Ini kenapa kembung, Kak? Waduh, Kak. Gimana nih, Kak? Hari ini, seperti biasa, kita mau main dokter-dokteran. Sekarang saya pura-puranya jadi dokter, tapi ini cuma mainan ya, karena saya ini bukan dokter. Sekarang kita mau meriksa Upin Ipin nih. Upin, katanya dia lagi nggak enak badan, teman-teman. Upin, kamu sakit apa? Perutku sakit. Wah, perutnya sakit teman-teman. Kita periksa dulu yuk. Aduh teman-teman, gimana nih? Gara-gara minuman itu tadi, perutku jadi kembung teman-teman. Aduh, gimana ya? Aduh, sakit sekali teman-teman. Sakit sekali teman-teman. Aduh, gimana ya? Wah, kayaknya itu ada dokter tuh. Aduh, ini bawa aja deh. Aku akan tanyakan sama dokter itu ah. Aduh, sakit sekali teman-teman. Aduh, wah, kebetulan ada dokter ya. Kita akan tanyakan teman-teman. Ayo teman-teman. Ye, wah, sakit apa nih Upin? Wah, semoga cepat sembuh ya. Aduh, dokter. Hey, dokter, tolong dokter. Kamu kenapa? Perutku jadi seperti ini dokter. Aku kan nggak tahu. Perutku jadi seperti ini. Kok nanya sama aku? Aduh, dokter, tolong dokter. Tapi aku ini bu. Aku kenapa perutku ini? Apakah aku hamil dokter? Tolong dokter. Wah. Perutnya sepertinya kayak orang hamil deh. Iya, aku gara-gara minum ini dokter. Ini apaan? Tadi kan aku kehausan dan dapatnya di pohon pepaya tuh dokter. Waduh, makanya kamu itu jangan minum sembarangan. Tapi aku kehausan tadi dokter. Teman-teman di rumah juga jangan minum sembarangan ya. Soalnya kita kan nggak tahu apa kandungan di minumannya ini. Aduh. Takutnya jadi kayak gini nih. Tolong, mendadak dokter. Hamil perutnya buncit. Mungkin kamu gara-gara minum ini deh. Ayo dokter. Tapi aku ini sakit sekali dokter.
aku ini sebenarnya Bu. Dolong, aduh, teman-teman, gimana aduh. Sih? Padahal kan aku ini sebenarnya bukan dokter. Tolong dokter. Kamu kenapa? Aku melahirkan dokter. Waduh, gimana ini? Aduh. Waduh, teman-teman, gimana ini? Aduh, dok, tolong dok. Aku ini sebenarnya Bu. Tolong dok. Wah, ya udah, yuk kita tolong aja. Aduh dokter, sakit. Kayaknya mau lahiran deh ini. Tolong dokter. Wah. Sakit sekali dok. Aduh tolong dok. Kayaknya mau lahiran deh. Iya. Tapi aku ini sebenarnya Bu. Aduh gimana teman-teman? Aduh dok. Ya udah ayo kita tolong yuk. Aduh. Tuh lihat dulu. Sakit sekali ada. Aduh. Aduh. Wow. Aduh. Ini ada anaknya teman-teman. Aduh dokter. Aduh. Nih. Aduh. Nih ada anaknya aduh. Nih. Hah? Aku punya anak. Iya. Enggak mungkin, dokter. Ya, tapi enggak tahu ini dari perut kamu ini. Aduh, itu gara-gara minum air tadi, dokter. Wah, berarti lain kali jangan minum sembarangan ya. Iya, dokter. Bilangin dong sama teman-teman di rumah juga jangan minum sembarangan. Aduh. Nah, buat teman-teman juga nih, buat teman-teman di rumah juga, walaupun haus, jangan asal minum ya, teman-teman. Harus minum yang bersih, teman-teman. Biar nggak sakit perut ya. Biar nggak tiba-tiba hamil kayak gini nih. Iya nih, sakit perut jadinya hamil. Yaudah okay. Yuk, sekarang saatnya kita pamit dengan teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye. Ipin main sendirian ini. Main bola. Sekarang ini lagi Piala Dunia. Main sendirian. Upin tak ada di sini. Wow, seru. Kemana lah Mael? Kalau Mael kayaknya lagi jualan. Iksan? Nggak tahu. Jarjit lagi kemana ya? Upin juga nggak tahu. Aku main sendirian aja. Ayo. Oh, aduh, perutku sakit banget nih. Mana Kak Ros lagi hamil nih? Upin Ipin, budak-budak tuh mana lagi? Malah main. Oh, teman-teman di rumah, ada yang ngelihat Upin Ipin main nggak? Soalnya Kak Ros sendirian nih di rumah. Aduh, yuk kita cari yuk. Mana Kak Ros lagi hamil besar nih. Duh. Aduh, rambut Kak Ros masih basah lagi. Nih, soalnya Kak Ros baru udah mandi, rambut Kak Ros masih basah nih. Duh. Yuk, oh, mana bolanya? Aduh, teman-teman. Ipin terjatuh, teman-teman. Main lagi, teman-teman. Wow. Siap. Tendangan. Ipin. Ayo, teman-teman. Ayo. Upin, Pin di mana? Upin Ipinnya di mana? Teman-teman, ada yang lihat nggak Upin Ipinnya lagi apa? Pin. Seru sekali teman-teman. Wow. Upin. Hey. Suara Kak Ros. Hey. Kak Ros. Wow, budak-budak nih. Kenapa Kak Ros? Kak Ros sendirian di rumah. Kan sama Upin. Upin pergi main juga tadi. Oh, Ipin mau main Kak Ros. Ya, pulang dulu lah. Temenin Kak Ros di rumah. Kak Ros, gak mau Kak Ros. Ipin mau main bola Kak Ros. Aduh, Kak Ros lagi hamil besar. Ih, main bolanya nanti. Oh. Pulang, ayo. Ayo pulang dulu yuk.
Oh, Kak Rus nggak mau, Kak Rus. Pulang dulu, Kak Rus mau cari Upin lagi. Ipin mau main, Kak Rus. Enggak, pulang dulu. Hari udah sore, ayo pulang, ayo. Kak Rus. Ipin mau main lah, Kak Rus. Nah, pulang, pulang, pulang dulu, yuk. Kak Rus. Pulang dulu, pulang dulu. Aduh. Tuh, pulang dulu. Aduh, suruh banget, teman-teman. Kak Rus suruh pulang Upin lagi. Upin di mana, Upin? Gak tahu. Aduh, kamu cari Upin deh. Hah? Kok aku cari Upin? Iya, Kak Rus sudah capek nih soalnya. Oh, gimana ya Kak Rus? Kira-kira Upinnya ada di mana? Tadi main tempat Mail. Aduh, budak-budak nih, perutku lagi sakit. Malah main-main terus, budak-budak nih. Ayo pulang, pulang. Aduh, Ipin, 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 ayo, ayo pulang dulu. Lihat nih perut Kak Ros lagi hamil besar kayak gini. Kalian malang keloyoran aja main-main di luar. Balik, 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 balik. Duh, Ipin udah ketemu. Tinggal nyari Upin lagi. Di mana sih si Upin ini? Wah, kalau Upin nggak tahu di mana. Tapi Ipin udah ketemu. Soalnya Ipin enak kalau main nggak jauh-jauh. Kalau Upin ini mainnya jauh-jauh. Kadang galak ke hutan. Sering main ke hutan si Upin ini. Aduh, wah, kayaknya Kak Ros tahu deh. Upin kalau jam segini pasti lagi nyari capung, teman-teman. Ah, udah-udah nih. Ayo, 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 kita cari Upin yuk. Upin, Upin, di mana lah Upin Ipin nih? Upin, Upin. Tadi aku barusan dari rumah Mail. Mailnya lagi berdagang, lagi jualan. Aku cari capung aja, teman-teman. Di sini adalah tempatku cari capung sama cari kupu-kupu, teman-teman. Tadi aku pengen ajak Ipin, tapi Ipinnya lagi asik main bola. Tapi gak apa-apa, aku sendirian aja cari capungnya sama cari kupu-kupu yang indah sekali. Ayo kita cari lagi yuk. Walaupun kita gak pakai alat, kan bisa pakai tangan. Tapi kuncinya, teman-teman, kita harus diam-diam. Harus hati-hati juga biar capungnya gak terbang. Ayo, nah tuh lihat, teman-teman, capungnya ada di situ ya. Diam, diam. Yap. Wow, capungnya terbang, teman-teman. Nggak dapet ya. Kayaknya kalau misalkan kita pakai tangan, agak susah untuk mendapatkan capungnya, teman-teman. Karena capung itu sangat sensitif ya. Bisa-bisa dia jaraknya berapa mili itu udah tahu dia. Dia ngerasa keberadaannya terancam. Jadi dia terbang, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita cari aja lagi ya. Ayo, ayo, ayo. Wah, itu, teman-teman. Itu dia, teman-teman. Wush, sh, sh. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Terbang lagi, teman-teman. Wah, seru sekali, teman-teman. Ternyata di sini banyak juga kupu-kupu, teman-teman. Hei, banyak kupu-kupu terbang. Aduh, indah sekali, teman-teman. Mana lagi ya? Ada di daun pisang, teman-teman. Ayo, teman-teman, kita cari yuk. Shh, diam-diam, teman-teman. Ayo, teman-teman. Lepas, teman-teman. Wah, teman-teman. Terbang, teman-teman. Ada lagi, teman-teman. Ayo, teman-teman. Kita harus hati-hati. Oke. Siap. Satu. Open. Dua. Open. Hei. Aduh, Kak Ros. Aduh, kupu-kupunya jadi terbang, Kak Ros. Kamu, Kak Ros cari-cariin. Ternyata lagi di sini. Wah, kupu-kupunya hampir dapet, Kak Ros. Wah, Kak Ros sih, berisik sekali. Pulang-pulang yuk. Enggak mau, aku belum dapet, Kak Ros.
Wah, kalian budak-budak nih. Tadi Ipin main bola, kamu cari kupu-kupu, Kak Ros sendirian di rumah. Ada kabur gara-gara Kak Ros nih. Wah, kok gara-gara Kak Ros? Kan Kak Ros nggak tahu kalau kamu lagi cari kupu-kupu, cari capung. Mana nih? Ya pulang dulu yuk. Ngapain pulang sih Kak Ros? Pulang dulu. Aduh, teman-teman, budak-budak nih memang susah kali disuruh pulang. Aduh. Ayo pulang yuk. Ya, pulang. Kak Ros sudah masak ayam guring. Hah? Ayam guring? Iya. Wah, ayo pulang. Ayo, ada ayam guring. Ayo. Ayam guring. Enak. Ayam guring. Guring. Ada ayam guring. Kak Ros masak ayam guring. Kak Ros banyak ayam guringnya. Enak dong. Banyak ya? Banyak. Ayo. Ipin kemana Kak Ros? Ipin udah pulang. Wah, cepat Kak Ros. Ayo. Habis Kak Ros. Ayo. Budak-budak nih. Ayo. Kalau ada ayam guring, pasti cepet pulang. Wah, dasar. Mau saya marahin dulu nih. Guring, ayam guring. Ye, ayam guring. Aduh. Udah dulu, istirahat. Capek, Kak Ros. Iyalah. Aduh, perut Kak Ros sakit banget nih. Kak Ros hamil. Iya. Kak Ros Ipin mana Kak Ros? Kok kamu nggak tahu kalau Kak Ros hamil? Iya. Tahu. Ipin mana Kak Ros? Tadi Ipin udah Kak Ros panggil. Hah? Waduh. Ipin kemana ya? Waduh. Apakah ayam gorengnya sudah diambil semua Kak Ros? Waduh. Ipin kemana teman-teman? Ada yang lihat Kak Ros? Ayam goreng. Ayam gorengnya ternyata dibawa Ipin. Hah? Semuanya Kak Ros? Iya. Aduh. Ipin nih. Gimana susah-susah nih? Cari Upin pulang, giliran udah pulang, Ipinnya pergi lagi. Aduh, budak-budak nih. Harus ayam goreng, Kak Ros. Ah, nggak ada ayam goreng, kamu di sini. Kamu tunggu sini, jangan kemana-mana. Kak Ros mau cari Ipin ya. Aduh, tunggu sini Kak Ros. Kak Ros, aduh. Waduh, teman-teman, gimana nih? Kak Rosnya pergi, sama ayam gorengnya sudah habis. Gimana nih, Upin gak kebagian karena ayam gurinya dibawa Ipin semua teman-teman. Aduh teman-teman, sedih sekali teman-teman. Ayam guring enak sekali. Ayam guring buatan Kak Ros. Tadi banyak teman-teman, suatu piring, tapi sekarang sudah habis. Nyam. Habis sih, nggak ada yang mau. Kak Ros nggak mau, terus juga Upin juga nggak mau. Ya udah, aku habiskan aja teman-teman. Nyam. Enak sekali. Kok bunyi teman-teman? Aduh. Bunyi teman-teman. Enak sekali ayam guring. Ah, teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oh, dadah. Ngom.